Nah, sahabat, seperti yang kita ketahui bahwa burung hantu adalah salah satu jenis burung bermata bulat yang aktif di malam hari atau burung nokturnal. Beda jenis burung hantu, beda pula ciri fisik dan suaranya. Ini adalah 5 jenis burung hantu dengan suara menyeramkan. Menurut admin sih ini menyeramkan, tapi nggak tahu menurut kalian ini menyeramkan atau tidak. Yang pertama adalah burung hantu berkaki Ropous. Burung hantu jenis ini dapat ditemui di Argentina dan juga Chili yang memiliki ukuran sedang. Mereka adalah burung pemakan serangga dan hewan lain, seperti tikus misalnya. Suara burung hantu jenis ini memiliki plume yang keras dan juga mirip orang tertawa. Coba sahabat dengarkan nih. Lalu kita lanjut ke nomor 2, burung hantu bergaris. Barred Owl atau burung hantu bergaris adalah burung hantu berukuran besar yang berasal dari Amerika Utara. Juga memiliki suara cukup aneh dan juga unik. Coba dengarkan lagi nih buat burung hantu yang satu ini. Tuh kan sahabat, suaranya keren ya. Coba sahabat pelihara burung hantu yang satu ini. Pasti rumah sepertinya jadi rame. Dan yang ketiga adalah burung hantu borel. Burung hantu jenis ini memang berukuran kecil dengan nama ilmiah Aegoleus punerous yang berasal dari keluarga Strigidae. Suaranya juga cukup unik dan sangat menakutkan. Coba sahabat nih, suaranya seperti ini. Dan yang keempat adalah burung hantu coklat. Saya rasa jika kita mendengar suara burung ini juga pasti serem dan menakutkan. Burung hantu coklat adalah burung hantu dari subspesies Strix aluco aluco. Suaranya juga cukup unik sahabat nih. Dan yang terakhir adalah burung hantu bertanduk besar. Sahabat, burung hantu jenis ini adalah burung asli Amerika yang memakan tikus, kelinci, ataupun hewan apa saja yang mereka temui. Ternyata tubuhnya yang besar membuat suara burung ini sangat seram sekali. Coba sahabat dengarkan lagi nih. Tuh kan sahabat ya, 5 jenis burung hantu ini memang memiliki suara sangat menyeramkan.